tertuju dalam hamparan singgasana biru siang pedabar pesona nirwana mandala sakti. Ada satu mindset, cara pandang, paradigma yang telah diberikan Sang Bintagami untuk Indramayu tercinta. Pada umumnya banyak orang berpikir apa yang kita dapat dari Indramayu, dan itu justru sebaliknya. Sang Bintagami dengan mindsetnya yang baru, tentunya apa yang dapat kita berikan, apa yang dapat kita kontribusikan, apa yang dapat kita dedikasikan untuk Indramayu. Dan untuk itu Sang Bintagami telah melakukan banyak hal. Banyak yang telah dilakukan Sang Bintagami untuk kemajuan dan kejayaan musik Tarling Indramayu. Tentu dari sederet karya-karya terbaiknya, totalitas, dedikasi dan kontribusi yang besar mengharumkan nama Indramayu. Dalam pelantikan musik Tarling, satu predikat yang sangat layak disandangnya adalah sebagai diva musik Tarling Indramayu, sebagai artis kebanggaan Indramayu. Puncak popularitas, prestasi dan kesuksesan sudah ada dalam genggaman tangannya. Yo, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, Aigen, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Bandura, yang cantik dan seksi, Susi RCT. Dan maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, anteng Bu, tenang Bu. Insya Allah sing sampun jawab salam Susi. Mugia diparingi sehat waras panjang umur, amin. Amin Bu. Nah, wong tunggul payung KB, moga-moga pada akhir rezekine, amin. Pada dadi wong sugi-sugi kabeh. Amin konon Pepi. Amin. Konon ini bakal pada dadi wong sugi, wong tunggul payung mah bakal hajatan ku nanggape Susi Arjeti Mani. Mong larang. Pidake
ada teh nambah update alat teh panggung nambah amba nambah amba nambah amba. Iya, Bapak Lura Waryana, Ibu Sayi, matur nuwun sangat. Tentunya atas segala kepercayaannya sampun ngundang Nirwana Mandala Sakti. Alhamdulillah, insya Allah lancar temulus mujur sampai mengko bengi. Kanggo penganten Nokrosi Ahmad, insya Allah sing langgeng jodohe, sing harmonis rumah tanggane, amin. Bahagia lahir batine, amin. Sukses karire, sukses rumah tanggane, insya Allah sakinah, mawadah warohmah, amin. Kanggo majikan, mantan majikan sing paling eman, Mama Pia, sing mengkosor di Andoni Turu, ya. Habis ditulis sih, pribe nek ana. Tulisane. Mau kok. Wah, kabur buat mau kok. Wis tak kumpulaken ndikon kok. Sing kaul kok, kaul kok. Baby digugleti baby. Kaul wis ditulis kita. Ana beli ning ngono ning arep. Oh iya, ki ketemu baby. Lakon iki nemu. Dibacain. Hey, duduk bareng. Duduk. Wong kaul kunang. Anda beli kulit anak baby. Tanggung jawab. Kayak memang kenen gitu, redaksi ya gitu. Mimi tuan rumah, mama tuan rumah, dua gada atau dua kaul. Kaul. Rosi ya, senok Rosi, gede kelawan-lawan, tindemu jodoh. Bakal nanggap nok susi Arjeti mongko ten Bu ya. Iya iya. Oh ya kek ketemu. Ketemu. Oh iya nih. Dibacane Les. Ya mau kok wis pada bae. Wis pada bae. Ku. Bapak Waryana, Ibu Sayib. Ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon disaksikan halayak masyarakat Tunggul Payung ya. Bapak Waryana, Ibu Sayib nalika sengen waktu mau krentege ning batin ning jero ati. Dua ucap, ucapnya mengatakan apa cik? Kau siap besok senok Rosi kawin tinemu jodoh. Oh, alhamdulillah ke saniki nok Rosi sampun kejejer pasang gitu pak ya. Ya. Oh, ketinemu jodoh kalian Ahmad. Oh, sampun tinemu jodoh ditanggapakan organ, duduk organ gitu pak. Orkestarling Nirwana Mandala Bunda Susi Arzeti seniki. Sampun ketemu jodohnya, tinemu jodohnya Nok Rosi, kalian Kang Ahmad. Mangga paribasannya wong kaul, Jepri Benok Susi. Apa je? Sekar kentar, sekar kentir. Kentar. Kentar ke gawang angin. Kentir. Kentir ke gawang banyu. Pudak lukar. Babar luas. Oh. Sampun ge, Bapak ya. Sampun. Kang Sukawijaya. Dikalungi mana kakang? Iya. Iya, dikalungi. Kang Sukawijaya karena dikalungi je. Dikayungi trurit. Iya, Bapak Lura Waryana, Ibu Sayi, kari sehat ya, kari waras ya, kari rejekine. Amin. Kari sukses usahane, wis boten gadai utang, janji pun apa-apa nggih pak. Ini ya, sirah repan dikalungi, ngumpet banget. Oke. Okay. Lagunya apa ini Mimi? Mimi saya sing enakan khusus nembangi penganten wong rumah tangga ku ora ujug-ujug seneng baik. Benar. Apa saya ngeringet bareng? Iya pas. Iya pas. Artinya wong ngeringet bareng iku tentunya nih awal-awal pasti nemoni kesusahan. Pun ujian kanggonok Rosi. Ngeringet bareng aduet asus. Lagu neng ngeringet bareng. Aduet. Orang usah dewe kan mega masih kuat kita mah. Siran ngeringet kan ngeringet ya. Masih kuat. Ah, mas. Bangsa ngarena kang ngeringet bareng dewe kan khusus. Rayuan. Setengah dina aja. Rayuan setengah dina, pemanasan setengah jam. Bolanannya setengah menit. Iya. Oke, kali ini spesial kanggo penganten. Wah, mengjer. Rumus, kudu rumus. Mana kan gol? Setengah
menit ke 30 detik ya. Ya, spesial buat pengantin. Ada lagunya Ngeringet Bareng. Okay. Khusus kanggo belajari pengantin. Mimi pia siap gini. Ayo. Apa tuh dikit? Iya. Foto priben. Ayo, ayo. Kita mau di kontrak habis, arepan dipoto, arepan diapa, padu aja ditaruh di pojok-pojokan be ya, Pak Unang ya. Ya Allah, wis anak pitung tahun setengah orang ketemu karo Pak Unang. Daun ambe. Yuk Aan, lagune Ngeringet Bareng.